Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan pesawat buatan Indonesia CN-235220 MPA ke Angkatan Udara Republik Senegal dari Hanggar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Chief of Air Force of Senegal, PG Papa Soleimane Sarr, Direktur Utama atau Dirut PTDI Elvien Kontoro, dan Dirut PT NTP Ardian Pratama turut hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa penyerahan ini patut dibanggakan karena pesawat kali ini adalah pesawat ketiga yang dibeli oleh Senegal. Chief of Air Force of Senegal, Papa Soleimane Sarr, mengungkapkan bahwa Republik Senegal telah menggunakan pesawat produksi PTDI selama 10 tahun.